sambal tempoyak ikan bilis petai dan juga sambal ikan masin. Awak suka? Saya suka. Okey, baik. Dan kita bersama dengan Cik Azlina Mahmud dan juga Cik Balkis Ahmad Rosli yang akan berkongsi dengan kita menu ini pada hari ini. Apa khabar? Baik. Senyum dia. Okey, baik. Kita nak tunjukkan menu yang pertama iaitu sambal ikan masin. Apa agaknya keunikan? Bahan-bahan apa yang telah dimasukkan tadi tu? Okey, kita simple je. Yang kita gunakan bahan-bahan cuma bawang, bawang putih, cili hijau, cili hijau besar dengan cili api kampung. So warna dia memang kawan hijau lah. So dengan isi ikan masin. Kita blender, kita set blender, so kita tumis sampai dia pecah minyak. Nanti terus masuk isi ikan masin. Itu ikan masin apa yang digunakan tu? Kita guna ikan isi ikan masin malung. Mana yang mudah lagi? Malung. Kita malung. Kita boleh guna kurau, talang. Tapi paling best lah, paling sedap ikan masin. Paling sedap. Kurau lah kan. Tapi ini nak tanya juga, kalau kita buat sambal ni kan, memang kena menggunakan minyak yang banyak kan? Ada orang kata saya nak apa ni kurangkan sedikit minyak. Dia punya efek itu ataupun rasa itu akan memberi kesan ke tidak kalau minyak kurang kebanyak ke? Kurang kick lah. Sebab bila dia kurang minyak, dia akan jadi kurang masak. Dia lambat masak lah. Kita boleh juga lepas kita masak tu, minyak tu kita buang. Maknanya dapat masak. Betul. Sebab kita nak bagi sambal tu masak sempurna. Sebab tu minyak tu kena banyak. Okey, berapa lama agaknya kita nak kita nak masak betul-betul? Selalunya warna dia akan bertukar dan minyak dia akan start naik tu kita dah boleh masukkan ikan masin lah. Dan pastinya ikan masin ni perlu digoreng terlebih dahulu lah. Ini kita punya producer dekat dalam, Nur Fariza Kamaruzaman ni. Dia kata Leo dekat dalam tu. Dia minta porridge. Dan ini sebenarnya kan, Bakis, sebenarnya kan kalau kita makan dengan nasi putih ni panas-panas ni, ini sahaja dah cukup ataupun bubur ke, betul tak? Tak payah macam kalau let's say lah penat bekerja kan. Kita balik. Ini bila dah masak kita boleh simpan dalam fridge. So bila kita nak makan balik kita panaskan balik. Kalau tak nak panaskan pun botol tu kita just rendam dalam air panas. Kita boleh buka dan boleh makan. Baik. Saya perasan ni tak ada letak serai, tak payah letak ke memang. Saya masak simple macam ni saja. Satu, dua, tiga, empat. Ini tu barang sahaja, lima bahan je. Ini dah siap ke ni? Garam tak payah banyak sebab dia dah masin kan. Betul. Untuk bagi dia ni kita untuk kurangkan rasa masin kita letak gula. Tak banyak lah. Gula ni macam untuk balance lah. Balancekan rasa. Okey, ini macam pedas sangat ya. Asam jawa ke asam keping semua tak payah. Akan taruh juga untuk balancekan rasa. Dah ada di dalam ke? Dah ada di dalam. Dah ada blendkan juga. Okey, baik. Boleh. Fatin nak rasa ya? Saya rasa balik. Yang dah siap yang ini. Boleh. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ni ikan masinnya. Kalau rasa, belum rasa lagi dah berpeluh. Okey, sila. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey tak tu? Sedap sangat. Sebab ikan masin tu kot. Dia ada rasa. Sedap. Boleh pula pakai kot. Mestilah sebab ikan masin tu. Betul. Tapi dia ada rasa tersendiri. Ini sambal ikan masin yang dah siap. Okey, seterusnya kita nak buat menu kedua iaitu sambal tempoyak. Betul. Okey, dan bahan-bahan dia? Sambal tempoyak pun kita simple juga. Kita guna warna merah. Cili api kampung. Untuk bagi macam ada setengah tu sambal dia akan jadi warna merah. Kalau kita nak balancekan dia ada warna kuning sikit, kita campurlah cili hijau. Ikan bilis perlu digoreng. So bawang putih ni pun sikit je. Simple bahan-bahan kita memang simple je. Lepas tu ada kita guna sikit hirisan daun kunyit. Okey, kita masukkan bahan-bahan yang kita dah kisar. Antaranya yang tadilah kita dah kongsikan 1 2 3 4 5 6 bahan tu. Kecuali ikan bilis. Tapi kan kalau nak buat sambal tempoyak ni pun cili dia tu memang kena masak dulu. Betul, kena masak dulu. Setiap orang dia ada resepi yang berbeza. Macam Negeri Sembilan dia tak guna bawang. Ada yang guna santan. Tapi macam saya punya resepi simple je lah. Awak asal dari mana? Saya Selangor. Selangor.
Okey, baik. Okay. Tapi sambal tempoyak ni antara sambal yang paling digemari. Oh, ya? Okey, kalau yang macam ni juga, yang ada kisar ni memang letak apa tu asam keping ke asam jawa ke? Tak, ada. Ini tak. Sebab tempoyak ni kadang dia ada rasa masam juga. Okay. So, dikasih kita balancekan dengan gula. Dia takkan manis sangat tapi dia ada kombinasi sikit. Tapi itulah orang kata kalau nak buat sambal ni, dia punya equation ataupun nak bagi balance dalam rasa pedas masam dengan dia punya manis dia tu pun kena pandai juga lah ya. Sebab kalau saya, saya tak suka manis. So saya akan balancekan rasa masam, manis tu dengan pedas tu supaya dia tak terlalu manis sangat, tak terlalu pedas sangat. Oh, dah masuk pandai. Ini tempoyak ni buat sendiri ke? Tak. Tak bau dah. Tempoyak ni kita beli dekat dengan pembekal durian. Memang fresh lah. Okey, okey. Setengah orang boleh memang ke buat tempoyak sendiri. Kalau umi saya buat tempoyak sendiri. Okey. Sambil-sambil kita nak tunggu dia masak tu, saya nak baca satu komen daripada Siti Nuraini. Sambal memang kegemaran saya. Hari-hari saya akan buat sambal untuk pembuka selera hari-hari. Setiap hari akan ada macam-macam menu sambal yang saya buat dan cuba paling kegemaran saya sambal totok dengan petai. Sambal totok. Totok. Sambal totok dengan petai dan terung pipit. Makan dengan nasi panas-panas dengan ikan masin. Suami membebel pun kita tak dengar, Yana. Tahu-tahu dah tiga pinggan tambah. Itu dia penangan sambal totoknya. Okey. Dan okey, kita dah masukkan kita punya tempoyak. Jadinya lepas tu kita masukkan air supaya dia tak terlalu pekat. Okey. Dan tadi dalam ni saya nampak ni ada petai. Memang akan masukkan petai juga ke? Akan masukkan petai. Wow, dia punya bau dan rasa lah, warna dia kekuning-kuningan selepas kita campurkan cili merah dan juga cili hijau tadi. Okey, okey. Dan macam berapa lama nak masak? Macam mana kita nak tahu? Pecah minyak lah. Pecah minyak juga lah. Okey, kita masukkan petai. Oh, gemuk-gemuk petai dia, Yana. Kita kena belah dua. Kadang-kadang ada sesuatu. Ada sesuatu yang perlu kita hindarkan. Untuk kita ni, kita belah dua supaya dia... Hati nak bau tak? Tidaknya. Bau dia. Masya Allah, mengancam. Siapa yang suka petai, siapa yang suka pedas, anda boleh cuba. Tempoyak. Cukup. Hanya memerlukan 6 bahan sahaja. Betul, dimasukkan pula ikan bilis yang rangup. Ikan bilis yang dah digoreng, rangup-rangup. Okey. Eh, ini tak payah apa. Kicap, lauk ni, nasi. Jalan. Betul lah ni. Okey, baik. Okay. Azlina, Balkis, kalau ada yang nak try, nak cuba menu ini, hasil tangan anda ni, air tangan anda ni, macam mana caranya? Kita ada dekat IG, Sakura Pelangi Empire. Okey. Kita memang ada juga lah, jual sambal-sambal botol. Okey. Antara yang paling orang suka sambal tempoyak juga lah. Okey, itu yang best seller lah orang kata. Kita tunjuk, simple je. Fatin, awak makan tempoyak kan? Tak makan. Makan. Okey, tu mungkin boleh rasa tu macam nak siap je. Meh. Ni yang dah siap ni. Meh. Nah, ni sudah awak tadi. Okey. Okey. Terima kasih banyak. Belum lagi. Kita kena rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa. Macam mana? Masam, pedas. Tempoyak. Tak terkata kawan saya.